Hello everyone, mau kembali bersama saya sendiri sama Rika. Kali ini kita bakalan gak mainin apa-apa dulu, tapi di sini kita bakalan room tour special 20 subscriber ya, dan juga sebelum pindahan lah ya, sayang gitu ya. Oke, dan di sini kita bakal langsung saja mulai 1 2 3 go. Oke ya, sebenarnya jadi kenapa gua jarang upload, mungkin banyak yang nanya. Gua tuh ya ada apa namanya, ada UAS, ada ya gitu-gitulah. Gua juga agak malas sih bikin konten. Aduh, keguncang. Sorry lah ya. Dan di sini tuh sebenarnya gua tuh malas banget sih bikin konten ini. Karena kenapa? Karena kamar gua tuh berantakan, guys ya. Sangat berantakan lah ya. Jadi kalian bisa lihat di depan ini. Ya jadi ini kamar gua lah ya. Oke. Ini tuh agak berantakan. Dan di sini mungkin kita bakalan langsung saja here we go lah ya. Ya di sini tuh kamarnya mungkin cukup sederhana, cuma ada satu hiasan doang, yaitu Lego. Ya buat hiburan dikit lah ya, daripada bosan kan di kamar mau lihat apaan kagak gitu kan. Oke, di sini mungkin kita bakal mulai dari sini lah ya. Oke, jadi di sini tuh ada apa nih, ada inilah ya, ada topi-topi buat gua sekolah lah ya. Ini ada topi-topi, ini ada dasi, dan ini juga ada topi, itu ada topi pramuka lah ya, beda itu ya. Terus itu ada apa nih itunya ya? Oke, bodo amat. Terus di sini tuh ada celana gua lah ya. Ada celana ini ya. Celana SD juga, semuanya digantung di sini, semuanya ada dah. Dan di atas sono ada kayu, guys. Ya ada kayu-kayu gitulah ya. Terus di sini tuh ada colokan lah ya. Di sini kalian bisa ngecas lah ya kalau kalian datang. Terus di sini ada buat matiin lampu. Parem nih, ada apa nih? Katanya parem, bodo amat. Ini kita bisa matiin. Oh, gelap sekali ya. Ini kita nyalain lagi. Kalau kamarnya dimatiin jadi segelap ini. Sip. Wah, gelap banget ya. Oke, gak usah dimatiin lah, gak enak liatnya. Oke, terus di sini tuh ada jendela. Dan kenapa di luar itu gelap? Di luar itu gua tuh rekamannya ini ya, rekamannya malam-malam ya. Kok mungkin ada yang nanya, kok tumben rekamannya malam-malam? Ya karena guanya sih lagi males ini aja ya. Lagi males siang-siang juga kan. Kadang juga sibuk. Terus juga ini ada tugas ya. Ada tugas gitu kan. Tapi bodo amat, gua luangin. Oke, dan di sini tuh sangat belatak sekali ya. Ya kan mau pindahannya ini tuh sekarang tanggal 10 ya. Iya, kayaknya tanggal 10 Desember. Dan insya Allah gua juga bakalan upload hari ini juga ya. Oke. Ya insya Allah gue pindah tuh tanggal 22 Desember guys. Jadi ya mungkin masih ada 1 minggu 2 minggu ke depan. Oke, untuk di sini. Jadi di sini tuh ada dus ya. Gak tau kenapa ini ada dus tadi ibu saya, sorry. Nempatin dusnya di sini. Ini emang buat apaan sih, buat dinaikin. Oke, kayaknya seru juga nih dinaikin. Tapi kayaknya susah juga. Dan ini mungkin kita bisa tutup. Oh, ini ada apa ini? Super quality yarn. Wow, ini apa ini? Ini tekstil ini saya kagak ngerti. Ini apa lagi nih? Wow, apa ini? Bodo amat lah ya. Pokoknya di sini ada dus lah ya. Gak tau buat apaan. Terus itu ada helm adik gua dan ibu gua. Oh, yang helm bawah noh itu helm ibu gua, yang ini tuh helm adik gua ya. Sip. Terus tuh di sini tuh ada tas gua, guys. Tas sehari-hari. Ya, tas sehari-hari yang gua bawa ke sekolah, kadang berat, kadang gampang. Gampang maksudnya ya. Ini agak berat. Oke. Pusing lah ya. Ini kamera kayak diapain dah. Woi, jatuh. Kocak gaming. Gak apa-apa lah ya. Terus ini tuh ada tas nih. Tas punya siapa ya? Kalau salah tas punya ini ya, punya kakak gua. Mungkin dikasih ke saya. Tambah tas ini ya, lumayan ini ya. Tas gua itu udah tua lah ya. Oke, terus ini tuh ada tas lagi, gak tau. Ini tas ayah saya kali ya. Oke, tapi di sini tuh ada persediaan stok mie ya, kalian bisa lihat lah ya. Ini ada persediaan stok mie. Jadi gue setiap seminggu sekali tuh, waduh kebuka. Jadi gue setiap seminggu sekali tuh makan Indomie ya. Tapi gue hanya sukanya sih mie sukses isi 2 lah ya. Terus di sini ada ada gamis gue. Kan gue tuh ayah gue tuh pergi hajian lah ya, dan bawa oleh-olehnya ini dari Arab ya. Oke, ini dari Arab Gaming. Tuh, lihat noh. Di sana ada mereknya, gak tahu merek apaan. Apa tuh? Alak. Alak? Oh, Alak. Mereknya Alak. Oke. Oke, terus di sini tuh ada tempat nih ya. Tempat buat apa ini ya?
Ini kita mari lihatlah saja. Ini buat kopiah-kopiah, ini bisa ya. Dan ini kenapa ada celana gua ini di sini? Ini harusnya di sini, parah. Ya ini ada apa namanya? Ada kopiah-kopiah. Oh, ada pianika ini di bawah nih. Gimana ya? Ah. Ini ada pianika. Ngomong-ngomong pink karena bekas tete gua lah ya. Sip, ini ada apa ini ya? Soalnya isinya banyak banget. Oke. Okay. Oh, ini ada topi TK gua, guys. Oh, masih ada ya? Oh iya, dulu gua pernah make ini ya. Pernah make dan pas gua kelas berapa ya? Kelas 4 SD gitu ya. Gua tuh kesakitan, apalagi sekarang nih ya. Kocak gaming dah. Ini topi TK gua, guys. Masih ada, guys. Waduh. Ini tersimpan rapat-rapat terkunci. Banyak harta karun yang belum kita dapati ya. Gua juga belum tahu semuanya isinya. Padahal sayang isinya. Oh, ini ada topi lagi. Wah. Ini topi kesayangan gua ini, Kocak Gaming. Batasan dicari-cari kemana gitu kan. Nah, di sini nih yang membuat sayanya stres. Yap, enggak stres juga sih, maksudnya ya malas diliatin. Di sini tuh ada buku-buku pelajaran gua lah ya. Ya maklum lah. Ini tuh ada apa ini? Ada matematika nih ya. Terus ini ada kertas folio buat itu, terus ini tuh ada LKS. Kalau kalian tahu ini ada LKS. Ini ada buku atlas ya, dan ini banyak banget bukunya. Ini juga LKS, ada apa ini, ada buku pintar agama lah ya, sip. Terus ini ada buku gambar gua. jadi gua gambar-gambar gitu di situ. Terus ini ada bahasa Sunda nih ya di sini. Aduh, gak kelihatan itu ada bahasa Sunda yang gua pegang nih ya. Terus ini tuh ada apa ini, buku gambar lagi kah? Oh iya benar, ada buku gambar, ada buku, ada LKS lagi, banyak banget lah. Nah, terus ini ada gambaran gua lagi ya, gambaran sehari-hari. Saya ini master gambar lah ya, master gambar pala lu. Oke, okay, kita giniin dulu, aduh. Nah, ini tuh gua sedang lagi bikin komik lah ya. Tapi belum selesai-selesai nyampe hari ini, soalnya gua males guys. Nah, ini ada apa ini ya? Ini ada atlas juga lah ya, jadi atlasnya ada dua berarti ya. Terus ini ada apa lagi nih ya? Banyak banget nih ya. Waduh, pusing nih, satu persatu nih. Parah, oh ini ada buku bahasa Sunda. Terus ini buku-buku gua yang lama, ada potretan lagi. Nih mari kita lihat ke sini. Wow, ada matematika juga. Terus ada matematika. Oh, matematika aja mulu nyampe kiamat. Ini ada buku. Oh ya, ini buku gua beli dari teman gua lah ya. Teman gua usaha buku dong. Parah. Oke. Okay. Tapi akhirnya sekarang sudah tidak berusaha lagi lah ya. Nah, ini gua beli dua, kasihan dia sambil bantu-bantu juga ya kan. Bantu-bantu dapetin uang. Ini ada apa ini? Oh, buku kosong, guys. Ini ada buku lagi, ini banyak nih ya. Waduh, saya pegel nih. Tidak, ini ada kertas folio. Aduh, ini ada apa ini? Ada kotretan lagi, guys. Terus ini tuh banyak, ini ada apa ini ya? Ada kertas HPS kah? Bukan lah ya. Ntar ini kita geserin dulu. Nah, ini masih banyak banget. Dan ini tuh headset inilah ya, headset gua. Nah, inilah ya. Jadi gua beli JBL noh. Kalau di dusnya putih, yang keluar hitam, parah. Habis dibakar kali ya, parah. Ini masih banyak banget bukunya, guys. Waduh, kita gak bisa lihat satu persatu. Dan di sini tuh kita bakal ngalahin dulu ke sini. Sini ada apa ini? Ada jaket yang dikasih dari apa namanya? Dari abang kembar. Oke. Nah, ini jaket tuh dari sononya lah ya, dari perusahaan, soalnya dia kerja di perusahaan. Dan ini ada headset JBL gua. Kalau digambar putih, di sininya hitam, kosong ini. Parah ya. Ini yang gua pakai sehari-hari nih lah ya, buat rekaman, kadang dipakai ya. Bukan kadang dipakai, sering dipakai ini ya. Cek rekaman dipakai ini ya. Oke, sudah. Kita simpen lagi ini, ada apa namanya? Ada topi kesayangan gua. Oke, di situ ada tembok, temboknya warna putih, dan di sini ada gitar kakak gua. Dan ngomong-ngomong ini senarnya putus, guys. Waduh. Senarnya putus, gak tau kenapa nih. Dan di sini ada yang spesial, enggak spesial sih. Maksudnya ya, bagus aja. Aduh. Ah, sakit kocak. Au. Nah, begini. Gua senderin dulu. Nah, ini tuh ada miniatur pabrik. Sebenarnya bukan miniatur sih. Sebenarnya buat kreasi-kreasi, soalnya gua suka bikin-bikin gitu. Ya gitulah ya. Oke, jadi di sini tuh ceritanya pabrik apa nih? Pabrik gak tau nih ya. Indespicable. Jadi gua tuh dulu beli Lego Minion, terus kan ada buat ininya ya, buat apa namanya, buat berdirinya itulah ya. Gua dijadiin itu dong, parah. Oke, sudah. Terus itu ada gerbang. Jadi ceritanya ada mobil gini.
Weng, 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 weng. Ada Pak, mau masuk saya. Oke, boleh kita bukain. Itulah ya. Enggak jelas sih. Oke, di sini tuh terus di sini tuh ada apa nih? Ada mobil-mobil ya, ya. Terus di sini tuh ada pohon. Ada pohon, terus di sini tuh ada pabrik juga lah ya. Ini pabrik-pabrik tercinta. Kalian juga bisa lihat dalamnya tuh ya. Ini kelihatan ya di sini samar-samar, no, di dalam ada mesin, no ya kan. Nah, koyang-koyang ini tuh ada ipal, kalau kalian tahu itu ipal itu instalasi pembuangan air limbah ya kan. Oke, jadi biar limbahnya bersih. Jadi nggak langsung nyemarin ke sungai gitu kan. Sekarang banyak banget limbah lah ya gara-gara industri parah. Oke, kameranya nyampe keguncang kocak. Nah, jadi makanya gua ngeluarin limbah yang murni. Kok murni sih? Limbah yang bersih. Jadi maksudnya ipalnya tuh diolah dulu, disaring dulu. Jadi nanti tuh bakal bersih lah ya. Jadi ini ada orang lagi kerja, ini juga lah ya. Nih, tuh ada orang loh. Lagi kerja, mungkin kita gak usah gangguin. Ini juga ada lah ya orang. Whoop. Hello. What happened to you? Waduh, gak bisa dilihat ini. Kocak ya ini. Oke, kita kembalikan. Di situ tuh ada orang lah ya. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi ada kakak gua mau pamit ya. Terus tuh di sini tuh ada pabriknya lah ya. Kalau di dalam ini kalau gua senterin atau kelihatan nih. Perasaan ada senter dah, mana ya? Ya. Oke, dan di dalam tuh ada mesin. Mungkin kita bakalan coba senterin kali ya. Mana ya? Coba gua cari. Nah, lo apa noh? Ada nyamuk. Oke. Nyamuk ke mana? Enggak tahu lah ya. Oke, kita coba senterin biar kelihatan. Di sini juga samar-samar ada mesin. Guys, kita sudah dapat senternya. Oke. Sip. Jadi ini kita nyalain. Langsung terang auto nih ya. Oke. Jadi ini gua ambil. Nah, di sini tuh ceritanya yang produksi. Mungkin kita bisa mulai dari sini dulu lah ya. Oke. Jadi itu ada pabriknya lah ya. Oh, geter. Kocak. Nih terus tuh itu ada mesin lah ya. Jadi itu ngeproduksi kain. Jadi dari pabrik lain gitu ya. Kain limbahnya didatengin ke sini terus tuh ini sesuai imajinasi gue lah ya, bukan beneran. Nah, tempat meluapkan imajinasi. Nah, jadi terus tuh si kain limbahnya tuh dikesiniin terus diolah lagi jadi kain yang bagus gitulah ya. Jadi sini ada tempat penyimpanannya. Terus tuh itu ada mesin-mesinnya lah ya. Dan itu yang paling sono itu, waduh ada suaranya ya. Terus tuh di sono tuh ada mesin itunya lah ya, apa namanya? Dying gitu, dying, iya dying. Terus itu penjahitan. Jadi kain-kain yang udah rusak tuh dibenerin lagi gitu di sini ya, ya. Di sini dibenerin lagi. Waduh, backlight. Nah, ya. Di sini ada beberapa orang lagi kerja. Noh, ada orang lagi kerja backlight sekali nih ya. Nah, inilah ya. Tuh, itu ada mesin. Nah, terus tuh itu tuh. Itu ada mesin dying tuh di sana lah ya. Yang warna pink itu ya, ya. Oke, nah di bawah sini ada mesin dying. Tuh ada orangnya lah ya. Ada orangnya lagi ngituin lah ya, oke. Terus di sini tuh ada ya mesin jahit tadi, terus itu tuh buat ngebenerin lagi buat melunakan. Jadi nanti katanya bisa bisa bagus kayak gini. Jadi nanti tinggal dibentuk-bentuk. Terus ini tuh mana tuh? Tuh itu ya. Yang ada orang itu tuh buat apa ya? Gak tau ini imajinasi gua. Buat ini ya, ya. Buat apa ini ya? Ngebagusin gitulah ya. Ngebagusin gua susah itunya lah yang ngejelasinnya. Ini juga ada mesin yang sama. Terus di sono lah ya, paling ujung tuh ya. Tuh itu yang ada itulah ya, yang mesinnya ke atas itu. Nah, itu ceritanya apa ya? Konveyor buat. Jadi konveyornya tuh ngangkut batu bara, guys ya. Konveyornya ngangkut batu bara ke apa namanya? Ke inilah ya, ke cerobong. Ya, ke cerobong buat nanti dikeluarin lah ya. Ini buat istilahnya buat tenaga mesin lah, oke. Jadi tenaga mesinnya lewat uap, nanti uapnya di ini ya, di apa namanya, dialirin ke mesin-mesin gitu. Terus di sini tuh ya, di pintuin tuh ada musola, di sebelahnya lagi itu ada kantor, guys. Nah, terus tuh kita bakal kesini. Nah, ini proses finishing nih. Nah, itulah ya, tuh mesin yang paling ujung sana, yang sebelah tiang. Itu tuh mesin finishing ya, ya. Nah, di sebelah sini sama ada dua mesin tadi. Nah, ya di sini lebih kelihatan nih tapi backlight, guys. Nah, loh, ini ngapa sih? Ada nyut-nyut mulu. Terus di situ ada dua mesin.
Nah, di sini di bawah juga ada mesin dying. Terus di situ juga mesin dying. Ada 3 mesin. Terus di bawah sini tuh ada mesin pelunakan gitu ya, ya. Jadi kayak mesin istilah finishing lah ya. Dan kain-kain yang udah jadi tuh ditaruh di sono lah ya. Oke. Nah, jadi begitu. Tapi kalau lagi darurat itu pakai di sini, guys. Jadi kalau mesin sablonnya penuh, oh ya bentar. Kalau yang di sini tuh buat ngewarnain buat kain yang udah jadi yang kayak gitu, tapi belum digulung. Tapi kalau yang dying itu mah buat masih yang rusak gitu ya. Jadi nah di mesin kotak dua itu, nah mana ya dua itu di depan mesin itu tuh ada mesin kotak dua ya. Nah itu tuh mesinnya buat ngebenerin lagi lah ya. Jadi gitu. Terus benerin apaan sih? Dan di sini tuh ada hexos guys, mungkin kita matiin aja. Aduh, kita matiin soalnya kan udah lihat. Terus itu ada cerobong-cerobong, ini ada hexos, ada ini. Terus tuh di sini tuh ceritanya ada apa namanya? Cooling tower. Ya di atas ini ada cooling tower. Kok kalian tahu kalau cooling tower itu buat apa ya? Kayaknya buat ini ya, buat ngedinginin mesin gitu apa gimana ya? Enggak, gua kurang paham lah ya gitu. Terus ini kita lanjutin lagi. Nah, di sini tuh ada mobil box. Jadi boxnya tuh nganterin barang lah ya, nganterin kain gitu kan. Jadi kan tadi sudah penjelasannya, jadi tuh mungkin gue bakalan kasih tahu aja. Jadi tuh kan tadi tuh udah dikirim tuh bahan yang dari pabrik lain tuh dikesiniin. Nah loh, ini ada suara jam. Terus tuh ini tuh kita bakalan ngapain lagi ya? Ya oke, kita bakalan lanjutin lagi saja. Terus di sini juga sama ada hexos. Nah kita beralih ke lemari inilah ya. Jadi di sini ada lemari gaming. Oke, kok lemari gaming ya? Parah. Nah, lo itu ada apa? Ada alarm kocak. Nah, jadi di atas ini tuh berantakan banget lah ya. Di sini ada kopiah yang biasa gua pakai pas sholat maghrib. Terus ini tuh ada apa nih? Ini ada tempat-tempat. Terus di sini tuh ada apa ini? Ada hokben ya. Gua suka makan hokben dan gua paling suka itu saladnya lah ya. Karena saladnya enak. Terus ini tuh ada coki-coki gua. Kocak gaming dah. Terus ini ada superstar, tadi gue belilah ya, kocak gaming. Dan oh ini obat diare ya. Oh iya, gue pernah dulu obat gue pernah dulu diare. Oke, ternyata obatnya masih ada. Dan ini itu ada kacu, kok kalian tahu kacu itu yang di pramuka itulah ya. Aduh, ini kok di sini tuh ada kartu pramuka lah ya. Ini ada kartu pramuka. Waduh, siapa ini, gak kenal saya. Waduh muka siapa ini, muka alien parah. Oke, sudah. Terus itu ada apa ini? Waduh, kepo ya. Kita buka. Bam, 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 bam. Wah, ayam, guys. jadi takutnya ntar kalian lapar ya. Ini buat makan malam gua. Soalnya ibu gua pergi, guys. Nah, terus itu ada apa ini? Ada mainan-mainan. Apa ya? Mainan. Ya, pokoknya disimpan dulu gua lah. Terus itu ada hulek lah ya. Waduh. Ada hulek Lego, tapi kepalanya hilang, guys. Parah. Terus itu ada gini-gini, ada singa-singa. Terus juga ada Hot Wheel, guys. Ya, jadi Hot Wheel-nya jadi dulu. Mana ya? Di bawah dah. Ah, tuh, perasa tuh. Nah, ini ada Hot Wheel. Pokoknya di bawah sana banyak lah. Nah, banyak banget di bawah sana. Tadi perasaan ada yang jatuh dah. Oh, kopi ya, guys. Mari kita ambil supaya lebih baik. Oke, sip. Terus itu ada apa nih? Ada... apa sih namanya? Lupa gua. Pokoknya buat nulis gitulah ya. Terus itu juga ada pulp. Ada pensil maksudnya lah ya. Terus itu ada Faber-Castell ini ya. Faber-Castell apa namanya? Faber-Castell pulpen. Oh ya. Ini tuh terus tuh ada Joico pensil. Terus tuh itu kita mari lihat buka di sini. Kita kepoin ini si ruangan. Nah, jadi di sini tuh buat seragam-seragam gitulah. Di sini ada seragam, ada seragam pramuka. Ini ada baju berenang. Oke, nih kita ke bawah lagi. Di bawah ini baju gue sehari-hari. Waduh, ada apa ini? Ada sandal. Waduh, ada sempak, parah. Oke, iyalah. Di sono ada baju-baju gue, banyak banget di dalam. Nah, terus tuh ini mau pindahan. Pasti banyak banget. Nah, kalau ini tuh bagian celana-celana. Bagian celana. Iya. Sip. Ini tuh di bawahnya ada apa lagi ya? Oh, ini buat celana buat pergi-pergi gitulah ya. Biar kalau gue mau pergi jauh gitu kan. Oke, okay. Aduh, susah banget nih. Kalau gue ngeliatnya ke kamera. Wah, berat banget. Waduh, ketarik. Waduh, bahaya guys. Bahaya ini.
apa namanya, nyampe ketarik nih. Ini apa ini? Ini jangan dibuka lah ya. Soalnya gue pernah ngebuka itu, ininya gak bisa ketutup lagi. Soalnya di sini tuh gue pernah kecolongan tikus lah ya. Dan itu gue lupa lupa nunjukin tuh untuk kasur gue lah ya. Ini ada kasur gue udah rapi-rapihin. Dari sana ada penampakan guys. Ada penampakan, enggak lah ya, ada penampakan center. Terus itu Chelsea lah ya. Chelsea, waduh itu nama temen gue di sekolah. Terus itu ada jaket kebanggaan kita guys. Jaket bos jawai. Jadi, ya ini jaket bos jawai. Terus ini kita lihat apa lagi nih. Oh ya inilah ya, ini selimutnya juga Chelsea lah ya. Terus itu ada sarung. Dan ada sajadah. Oke, gak usah dimiringin juga kali. No, di bawah dua, di bawah no ada inilah ya. Ada persediaan. Waduh, kok ini nyampe gini dah. Parah lah ya. Parah gaming. Oke, kita taruh dulu sini supaya tidak terinjak. Parah ya. Oke, kita bakalan arahin ke bawah. Nah. Jadi atap-atapnya tuh dari dus lah ya, dari dus yang gak kepake. Ini ya, dusnya kurang kepake kayaknya. Nah, ini dulu tuh gua tuh pernah ya ke om gua itu ngatur konveksi, guys. Jadi gua dihadiahin ini loh, parah. Dan di dalam ada buku-buku gambar. Terus tuh ada kertas-kertas gak jelas. Oh iya. Nih gua nggambar salah satu dah. Jadi gua dulu tuh gua tuh suka nggambar. Emang sekarang masih suka banget sih nggambar. Oke. Okay? Nah, ini gua nggambar zaman-zaman dulu nih, kocak. Waduh, ini yang udah sobek begini dah. Parah ya. Sip, sip. Nah, beginilah ya. Perasaan gua udah bikin channel dah pas ini dah. Oke, okay, jadi ini tuh ada orang gendeng TV. Gendeng TV gaming YouTube for. Oke. Okay. Jadi itu ada apa ini? Katanya wow, 4 million subscribers. Amazing. Oh my god. Wait, harusnya masyaallah gitu. Dan ini mamam di Arabu nih, mamam. Terus ini bapak jenggot, apa jangan-jangan jenggot man nih. Jenggot man pala, pala. Apaan sih? Nah, terus tuh itu ada apa nih ya? Ada monitor, guys. Terus ini ada dia bikin Minecraft dong, parah. Oke. Terus tuh itu kita bakal masukin aja. Nah, ini kita masukin. Oh, ada apa noh? Oke, kita masukin sebelum pindahan. Oke, terus itu gua tuh gak tahu isinya apaan ya. Pokoknya banyak banget lah. Ini ada baju apa ini? Baju atau apaan sih? Gak tau lah ya. Baiknya kita jangan lihat. Dan terus tuh kita ngapain ya? Di sini kayaknya udah beres semua. Kita bisa lihat satu persatu walaupun gak seperincinya lah ya. Oke, seperinci dong. Oke, Freebermoons. Dan cukup segini dulu untuk konten kali ini. Dan ini kontennya sangat sederhana juga. Oke, jadi dan kita bakal sudahi dulu. Dan salam dari Bos Jawai. Dadah, assalamualaikum, dadah. Sampai jumpa di next video, bye.